Saqqara adalah salah satu situs kuno paling mengesankan di Mesir. Situs menakjubkan ini berfungsi sebagai pekuburan ibu kota Mesir kuno, Memphis. Di tempat ini terdapat sejumlah piramida dan makam kerajaan yang mengesankan. Terletak kira-kira 30 km selatan Kairo modern, Saqqara mencakup area seluas 7 km x 1,5 km. Sebagian piramida di Saqqara berada dalam kondisi pelestarian yang buruk. Ini menjadi salah satu alasan mengapa tempat ini tidak seterkenal lembah para raja. Lebih dari 16 raja Mesir membangun piramida di Saqqara. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, situs itu menjadi kurang populer untuk pemakaman kerajaan. Meski demikian, Saqqara tetap menjadi situs penting untuk pemakaman non-kerajaan dan upacara kultus penting selama lebih dari 3.000 tahun. Saat ini, Saqqara paling terkenal dengan piramida Djoser, kompleks bangunan batu lengkap tertua yang diketahui. Tidak seperti piramida pada umumnya, piramida Djoser memiliki bentuk berundak-undak. Sejarah Saqqara dimulai sejak zaman perunggu, selama periode dinasti pertama Mesir kuno. Diperkirakan zaman perunggu dimulai antara abad ke-30 dan ke-34 sebelum Masehi. Selama periode ini, area permakaman utama kerajaan berada di Abydos. Sedangkan Saqqara hanya digunakan untuk pemakaman para bangsawan penting. Pada dinasti kedua tahun 2890 sampai 2686 sebelum Masehi, Saqqara digunakan untuk permakaman kerajaan. Misalnya, meski memiliki kuburan utama di Abydos, Tsekemi juga memiliki Gizer el-Mudir, monumen penguburan besar yang dibangun di Saqqara. Makam ini diyakini sebagai salah satu struktur batu tertua yang ditemukan di Mesir. Ini mengilhami penguasa dinasti awal lainnya untuk mengikutinya dan membangun monumen untuk diri mereka sendiri di situs itu. Baik Raja Hotep Tsekemi maupun Raja Nineture juga memiliki makam yang mengesankan di Saqqara. Periode kerajaan lama tahun 2686 sampai 2125 sebelum Masehi merupakan masa pasang surut Saqqara. Kompleks pekuburan Raja Djoser dibangun di sana selama dinasti ketiga, tahun 2670 sampai 2650 sebelum Masehi. Namun kemudian, hampir semua raja dinasti keempat memilih lokasi yang berbeda untuk piramida mereka. Mungkin tidak ingin bersaing dengan Djoser. Pada dinasti kelima dan keenam dari paruh kedua kerajaan lama, pekuburan Saqqara kembali disukai sebagai tempat permakaman kerajaan. Namun, konstruksi raja-raja belakangan ini tidak semenarik pendahulunya. Saqqara mengalami periode penurunan lagi selama kerajaan pertengahan. Sejak saat itu, Memphis bukan lagi ibu kota di Mesir kuno. Maka, para Fir'aun cenderung membangun makam mereka di tempat lain. Selama periode ini, hanya piramida Raja Khenjor dari dinasti ke-13 dan piramida raja tak dikenal yang dibangun di Saqqara. Piramida Khenjor awalnya berdiri pada ketinggian 37 meter. Sayangnya sekarang sudah hancur total. Pada periode setelah kerajaan baru, ibu kota Mesir berpindah-pindah di antara beberapa kota yang berbeda. Namun, Saqqara tetap menjadi tempat permakaman bangsawan yang penting. Tak hanya pekuburan, Saqqara juga menjadi pusat keagamaan dan situs ziarah penting bagi mereka yang ingin mengunjungi pusat pemujaan. Seiring dengan berjalannya waktu, fungsi Saqqara sebagai situs pemakaman pun berubah menjadi situs keagamaan. Hingga abad ke-21, para ahli Mesir kuno masih terus mendapat penemuan penting di Saqqara. Berbagai artefak dan bangunan ditemukan mengungkap kejayaan kota kematian itu. Alih-alih sebagai kuburan belaka, situs itu telah ditemukan sebagai pusat ekonomi dan spiritual. Jadi, nilai historis Saqqara tidak bisa dipandang sebelah mata.